Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BBA Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan serta dilimpahkan rizki kalian. Oke sahabat BBA Channel, kali ini Mimin akan mengajak kalian melihat dan mengulas kemeriahan seputar Karnaval Desa Dorolegi 2024. Maka dari itu tetap simak terus. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2024, pemerintah Desa Dorolegi beserta masyarakat Desa Dorolegi mengadakan Karnaval Kirab Budaya. Perjalanan dimulai dari Dusun Bandung, Dorolegi, Waruk, Juan, Selogo, kemudian kembali lagi ke Dorolegi. Peserta karnaval sendiri dari anak-anak sampai orang dewasa berbaris berjalan menuju jalur yang telah ditentukan oleh panitia karnaval. Masing-masing RT membawa kostum yang beraneka ragam. Dari pocong, tuyul, barongan, kambing, bahkan ada pula seorang pria yang memakai pakaian layaknya emak-emak. Anehnya pakaian emak-emak yang dipakainya itu berpayudara sangat besar sekali, sehingga hal tersebut mengundang tawa bagi banyak orang yang menonton acara karnaval saat itu. Sesampainya di Dusun Juan, satu persatu rombongan yang ikut dalam acara karnaval memperlihatkan kekompakan rombongannya masing-masing untuk dinilai oleh panitia karnaval saat itu. Dari menari, joget, kekompakan tim tak luput jadi penilaian oleh panitia karnaval. Meskipun siang itu matahari sangatlah terik, namun mereka nampak antusias dan sangat bersemangat memeriahkan acara karnaval saat itu. Tak kalah juga penonton pun ikut antusias melihat kemeriahan acara karnaval siang itu. Penonton yang hadir pun bukan hanya dari Desa Dorolegi. Dari luar Desa Dorolegi pun ikut hadir menonton memeriahkan acara karnaval siang itu. Mereka rela berpanas-panasan dan berdesak-desakan demi untuk melihat kemeriahan acara karnaval siang itu. Baik sahabat BBA Channel, itulah sedikit ulasan yang bisa Mimin berikan seputar kemeriahan acara Karnaval Desa Dorolegi tahun 2024 yang bisa Mimin berikan. Jika ada kesalahan Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.